Halo guys, ini sekarang jam 12 siang. Kita tadi udah check out dari hostel. Ini lagi di jalan. Nih, kelihatan dari samping kan Menara Eiffel. Kaki-kakinya tinggi banget. Oh, sampai ujung ke sana. Ini sekeliling keadaan. Sebelah kanan itu kayak hotel-hotel gitulah kecil. Nggak tahu hotel, nggak tahu rumah gitu. Nah ini Aquahorn bagus nih. Terus wow, nih banyak bangku-bangku, lu bisa ngeliat di sini. Asli ini keren banget sumpah, tuh viewnya kelihatan banget. Keren. Nice. Halo guys, kita lagi istirahat dulu nih di lu apa ya, pokoknya di pinggir jalannya lah, pinggir jalan yang depannya Eiffel atau belakang, gua nggak tahu deh. Nah ini mantap, tadi kita habis foto, keren banget. Terus nah ini ada toko souvenir di depan kita pisan, ada toko souvenir mobil sih sebenarnya, itu macam-macam sih souvenir baju, terus tinggalnya. Dan ini di depan gue juga, di sebelah kirinya ada mobil tour hop, apa sih off and hop apa gitu, gue lupa deh. Nah itu banyak banget, jadi dia ada dua lantai dan kurang lebih gitulah, jadinya tuh bolong gitulah, kosong bawahnya ada isinya. Nah ini di sekitar sini tuh ramai banget. Suasana di sini ya ramai lah pokoknya, apalagi ini hari Sabtu setelah Natal tanggal 26. Terus ini jam 12, cerah banget. Banyak ada matahari, tapi karena Eropa jadi hawanya tetap dingin. Tapi inilah, nggak terlalu sedingin di Nitra. Masih enak dinginnya kok. Ini keadaannya. Nah, belakang kita itu Eiffelnya. Nah. Jalan mobil. Saya lagi lihat-lihat peta nih, jalurnya mau kemana lagi, asiknya. Oh, namanya tuh Big Bus. Di itu tuh. Banyak bunga-bunga kecil juga. Nah, lu denger nggak dari tadi ada nyanyi-nyanyian lagu gitu, kayak lagu-lagu pedesaan suasananya. Jadi lebih membawa terhanyut ke dalam suasana lah, pokoknya di sini enak lah pokoknya, mantap. Nah ini guys, nih namanya Obelix nih. Tuh keren banget, kalau lihat dari dekat di sini tuh ada banyak banget tulisannya aneh-aneh. Di sebelah sini kayak ada ukiran emas gitu. Ini pagar kayak pagar emas juga. Ludo Ficus Philippus Trancorum Rex gitu. Pokoknya gitu lah tulisannya. Coba gue puterin sekali lah. Oh guys, ini kita lagi di depan akuarium. Tuh depan gue liat kan. Ini jadinya sebenarnya jalan raya. Terus kayak jalan raya tuh mobil motor masuk ke dalam akuariumnya. Oh enggak deh, ternyata belok kanan. Kalau akuariumnya tuh ternyata kayak ya gitulah bangunannya seperti ini, berbentuk huruf U kebalik, keren banget asli. Lo kalau ngeliat langsung ada potongan gambar gitu kan. Terus oh mantap lah, ini rame banget nih sore hari di sini. Saya lihat dari berbagai Nah ini jalan rayanya nih. Oke. Ini di sekitar tangganya. Nah itu ujungnya nih, bagus banget. Kita sedikit demi sedikit jalan ke sini.
kayak gini. Ayo, naik. Kita lagi mencoba untuk naik. Buradaydı lan, bir taraftaydı. Wow. Nah ini di kita sini nih ada tiga apa ya patung lah itu, ada burungnya. Lalu bisa ngelihat pemandangan kota dari sini. Sini lu kalau ngeliat dengan mata kepala suku sendiri keren banget. Ini mungkin tengahnya nih. Lalu bisa ngeliat ke bawah juga. Nah ini guys, gua mau jalan ke atas. Nah, di atas, ini tangganya ramai banget di sini. Mau jalan sampai ujung, saya mau jalan sampai ujung, sampai ujung, sampai ujung. Ujungnya kayak gini suasananya, ramai banget nih pas Natalan. Sorti exit. Oh, ini pintu keluarnya. Nah, untuk pintu masuknya tuh ke sini. Wow, nih kayak panjang banget nih antriannya. Une seconde fois autour du corps et voilà madame, votre petit toutou, il est terminé. Voilà, est-ce qu'il est mimi monsieur dame? Voilà madame, je vous le mets là. Voyez. Wow, Andreanya, lu bisa lihat kan panjangnya. Nih, ini gedung-gedungnya sekitar sini. Oh cepet kok, kayaknya cuma masuk-masuk gitu doang. Berapa euro kayak gitu deh. Nah, ini jualan. Nah, ini kompleknya nih.
coba puterin satu kali gedung ini kayak gimana sih. Inilah bagian belakangnya. Wih, ternyata di sana tuh banyak juga jualan oleh-oleh. Nah, bagian belakangnya. Ini kalau paling muter nanti, muter sampai ke jiwa, keren banget nih. Amazing banget. Wow, kira pokok banget kayak di sini lah. Kuning. Oh my god, banyak banget burung. Pokoknya kayak kubah, kayak ini tawaran tinggi banget. Nah, penasaran di bagian bawahnya nih. Tinggi banget. Oh my god. Itu bagian belakangnya tuh. Terkena si otang bisa berabe rasanya ya. Apa? Selfie. Oh. Iya, iya, iya. Oke, nah ini kita lanjut. Ini udah hampir malam nih. Udah mau jam 5 lah pasti. Malamnya. Nah, lihat kan udah mulai di pohon-pohon tuh. Lampu-lampu kecil warna-warni luar biasa, bagus banget. Udah mulai pada muncul atau menyala. Jadi dia kayak lampunya tuh dari bawah naik ke atas gitu. Dan setiap pohon tuh ada, asli bagus banget. Nih yang sebelah kanan kayak gitu mas, yang sebelah kirinya kayak gini nih lampu-lampunya. Jadi lampu kelap-kelip gitu. Nah ini kalau kita pakai di jalan nih kayak gini nih, dua arah itu. Oh, sebelah kiri putih, sebelah kanan kuning mas. Great. Mantap. Nah ini di seberang jalannya hampir sama lah, kurang lebih sama yang di sini polanya. Nah ini mantap, mantap, keren kan, keren, keren, keren. Nah ini kita ke arah yang lain itu. Ternyata tuh ada pasar malam. Nah kayak gini nih bener pasar malam. Jadi mirip kayak di Indonesia, ada lapak-lapak kecil gitu. Ada lapak-lapak kecil gitu. Terus Christmas market juga tadi kita lihat, ada yang jualan-jualan barang-barang untuk Natal. Dan ini luas sih,
nyebrang-nyebrang juga tadi. Kira yang kita tuh kecil ternyata lumayan luas. Coba tuh krepes. Nah ini. Wah gulali men. Nah di ini ada gulali nih. Kembang gula. Nah, namanya di sini Barbe apa-apa. Jual euro. Yuk. Nah di sini juga ada nih kembang gula Barbe apa-apa. Wow. Sampai ke seberang-seberang juga tuh rame banget. Inilah keadaannya Christmas marketnya atau pasar malam. Mantep sih, bagus, keren. Oke, nah ini kan sekeliling. Oke,